Guys, what's up? Aku lagi apa ya? Aku lagi mencoba nge-vlog ini. Tapi biasa suka buntu. Okay, so aku mau cerita apa ya? Kemana aja aku minggu ini mungkin ya. Karena terakhir-terakhir di channel kan aku ngupload vlog seminar terus sampai ada 15 part. Nah, kemarin aku upload vlog si Mamang Kerupuk Artis di kompilasi, soalnya banyak yang nanyain tapi si Mang Dalitnya belum kesini lagi. Gak tau kemana, mungkin di kampungnya Nyawah kali, di Garut. Jadi setelah seminar, bukan setelah seminar sih, sebelum seminar tuh aku emang ada rencana buat istirahat dulu dari ngedit dan nge-vlog gitu. Soalnya kan setiap hari capek ya. Tadinya mau bikin vlog kalau aku mau istirahat dulu gitu. Masih tahu, cuman pas ada kesempatan bikin vlog seminar ada 15 part, wah ini 15 hari aku bisa istirahat gitu. Jadi aku selesaiin semuanya dulu, aku upload, dijadwalin, ya udah aku istirahat. Setiap hari main game terus nyantai gitu kan. Sebenarnya ada sih vlog-vlog sebelum seminar gitu yang mesti aku edit, cuman ya udah ntar dulu deh. Paling ntar lah diberesin beberapa hari lagi. Terus kalau nggak ngevlog ngapain gitu kan? Mungkin ada yang penasaran atau nggak ada yang penasaran? Ya itu tadi main game, nyoba beresin lagu kan, banyak PR banget sebenarnya, editin lagu album. Aku lagi remixing album 1 sama 2. Masih lanjut bikin album ketiga karena kemarin baru 2017 kemarin kan rilis ini album ya, berjudul 8 menit lalu. Kalian bisa dapetin RBT-nya juga. Ada 5 lagu baru di situ, terus plus kepompong versi original. Di iTunes, Deezer, Spotify itu udah ada. Cari aja Sinden Tosca 8 menit lalu. Terus apa ya? Paling kemarin-kemarin, oh iya ada Infinity War kan. Wah, pengen nonton kan. Enggak ada teman, biasa. Enggak ada gebetan. Kemarin sempet sih mau niat ngajakin ada cewek, anjir. Terus basa-basi dulu kan. Terus ujung-ujungnya nanya kan, kamu gak nonton Infinity War kata. Niatnya mau ngajakin kan, bener kan? Tanya dulu. Terus dia bilangnya gini, aku ntar nih malam ini katanya nonton. Ternyata udah ada rencana kan. Terus aku bercandain, wah gak ngajak-ngajak kata gitu. Dia bilangnya ini kepaksa nih katanya gitu. Kepaksa kata, kepaksa apa? Terus aku curiga kan, kayaknya ada cowok lain deh yang maksudnya maksa dia ngajak nonton gitu, udah beliin tiketnya kayaknya. Aku omongin kan, udah dibeliin tiketnya ya kata aku, bababababa. Ternyata bener, dia bilang iya nih, bababababa. Terus aku bilang kan, dia suka kali sama kamu. Aku tanya, kamunya suka gak sama dia? Terus dianya bilang kan, enggak, gak suka. Kepaksa nih nonton ntar malam. Ya udah, tadinya aku mau ngajakin nonton terus kalian apa hunting makanan lah gitu kan. Sebelumnya kita lagi ngobrolin makanan, ngomongin apa kue cucur, kocak deh. Kita hunting kue cucur di mall ada nggak kata aku. Terus kita bikin vlog gitu kan, biar seru-seruan. Terus dianya malah mau dong katanya bikin vlog kuliner gitulah, maksudnya bikin vlog masak-masak kayak gitu. Ya udah, akhirnya ntar mungkin, mudah-mudahan sih secepatnya, nunggu dianya libur dari kerjaannya baru kita bisa vlog gitu. Setidaknya walau telat ngajak nonton Infinity War, tapi dianya masih antusias buat bikin vlog baru gitu. So far mah cuma teman aja sih, nggak gimana-gimana. Gitu guys, yang penting mah usahanya. Jadi kalau misalnya ntar ada vlog kita masak-masak, itu berarti itu. Apalagi ya update-nya? Ya, paling itu, jadi sampai sekarang aku belum nonton Infinity War. Banyak yang udah nonton, ketinggalan, biasa ketinggalan. Nunggu teman dari Jakarta minggu depan. Kita lihat aja deh, ntar aku nonton sama siapa. Sedih. Harus nonton di bioskop soalnya ini mantep. Film Akbar, ntar aku juga pengen nge-review sih sebenarnya. Udahnya, aku belum pernah bikin review via vlog ya. Aku sering ngetik gitu review. Kalau misalnya jelek ya aku kasih 5, 5 per 10. Kalau misalnya bagus aku kasih 10 per 10. Kadang kalau bagus banget aku kasih 20 per 10. Lebay. Skornya tembus. Seru sih, jadi emang aku hobi nonton gitu, nonton film. Kebenaran aku juga admin di salah satu
grup film ya di Facebook. Namanya grup Maniak Film. Kalian coba aja gabung. Jadi banyak-banyak info tentang film di situ kan. Cuman karena aku admin jadi kadang tuh kena spoiler kan. Ada yang share apa gitu deh. Jadi kadang kesel. Kadang enggak ngurus aja. Takut kena spoiler. Ada yang review Infinity War aku enggak baca. Takut kena spoiler, males gitu kan. Mendingan enggak baca. Atau misalnya ketahuan alurnya gimana aku enggak mau. Walaupun aku kalau bikin review kan gitu juga gitu. Cuman ya terserah kan, pilihan ada di kita kan, mau baca atau enggak. Tapi kalau misalnya ada spoiler kita kasih misalnya warning gitu. Awas spoiler gitu kan. Jadi biar orang-orang yang belum nonton enggak sengaja baca spoiler udah tahu ada warningnya gitu. Kalau misalnya udah di warning terus dia baca terus dia marah ya bodoh aja. Kita kan udah kasih warning. Paling itu kegiatan aku masih ngurus-ngurus jadi admin, grup punya film, terus Facebookan masih lancar biasa. Posting-posting politik, agama, dan lain-lain. Itu lucunya ya, kalau misalnya aku posting karya nih, lagu gitu kan, terus apa video, apa vlog gitu kan, nggak laku. Jarang ada yang komen, yang ada yang nonton. Tapi kalau aku posting politik, agama gitu kan, misalnya masalah apalah, siapa gitu. Wah, itu yang namanya rame tuh guys. Sampai ratusan komen gitu kan, sampai banyak yang datang tuh haters-haters kan. Wah, misalnya bilang aku otak bekicot, terus bilang aku cebong, dan segala rupa hinaan-hinaan, itu udah biasa. Jadi dulu mah awal-awal gitu, wah sakit hati gitu, awal-awal banget tuh, 2 tahun yang lalu. Sekarang udah cuek gitu, kalau misalnya ada yang kayak gitu cuek, bodor. Kita diskusi aja baik-baik gitu kan, wah merekanya kasar gimana, wah ngutuk gitu kan. Kitanya santai aja ketawa-ketawa sama teman-teman. Ya itulah, kalau orang belum siap diskusi, pasti ya gitu. Kalau kita kan udah biasa. Kadang kepikiran ngebahas politik agama di vlog gitu ya. Kemarin aku nulis statusnya di Facebook, gimana kalau aku ngebahas politik agama di vlog gitu. Karena bukan semata-mata nyari viewers atau gimana juga sih. Emang iya sih pasti kontroversial gitu. Cuman karena aku emang senang gitu kan, ngebahas itu di Facebook. Udah bertahun-tahun teman-teman di Facebook udah hafal gitu. Cuman kenapa nggak dibikin vlog juga gitu kan sebenarnya. Jadi kan kalau channel aku ini serabutan ya, jadi semua ada gitu, musik, vlog, video gitu kan, video klip apa ya, pembodoran gitu kan, si mau kerupuk artis, apapun gitu. Maksudnya channel aku tuh emang gado-gado gitu. Jadi kalau misalnya aku masukin bahas politik dan agama, sebenarnya nggak tiba-tiba, oh nah kenapa jadi berubah begini. Sebenarnya nggak juga, karena aku emang orangnya begitu. Banyak yang nggak tahu, mungkin aku orangnya santai-santai aja gitu, nggak pernah ngebahas itu. Tapi sebenarnya emang sering ngebahas gitu, karena dulu juga almarhum babe kan suka gitu sama politik agama apa gitu ya. Walaupun maksudnya bukan maksudnya aku agamanya udah bagus atau enggak, maksudnya tuh cuman senang aja gitu kalau misalnya ada yang salah kita benerin gitu kan. Walaupun kita juga belum bener, cuman kasarnya kita harus menyampaikan walau satu ayat gitu kan, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kan kayak Ustadz Somad nih bilang kayak misalnya tuh apa namanya, suap syariah ya. Waktu kemarin itu kan kalau menurut aku salah gitu, kenapa ada suap syariah, kita benerin. Wah itu rame itu. Yang pendukung Ustadz Somad tuh banyak banget, mereka nggak tahu, nggak bisa ngelihat itu salahnya di mana gitu. Cuman kalau aku itu salah gitu kan, teman-teman aku yang banyak yang bilang itu salah gitu. Jadi kenapa gitu harus buta akan itu. Bukan maksudnya Ustadz Somad semuanya ceramahnya salah, enggak. Cuman kalau ada yang salah kita benerin kan gitu kan, kita tegur, kita kritik, itu wajar gitu kan. Selebihnya ya biasa aja ceramah gitu. Karena kita kan peduli, bukannya kita jagonya nyinyir. Cuman ya nggak apa ya, seorang ustadz terus dia kan diikuti umatnya, satu-satu kesalahan aja diikuti 1 juta umat tuh udah dosanya udah berapa. Kita cuman mengkritik untuk membangun gitu kan. Tapi emang kadang caranya kita yang salah gitu, misalnya terlalu mengkritiknya terlalu pedas atau gimana gitu. Kadang aku juga kadang akuin sih. Seru sih sebenarnya kalau ngebahas itu, politik agama rame. Tentang dulu tentang Ahok, terus sekarang Jokowi kan, banyak yang haters Jokowi. Terus kalau misalnya kita ngeliatin, kita ngedukung Jokowi itu dinyinyir tuh. Misalnya Jokowi ke Papua tuh, ngebangun Papua, atau Jokowi bikin jalan tol udah banyak, bangun infrastruktur udah banyak, terus tiba-tiba ada haters gitu. Rame mulu. Jadi aduh ampun. Jadi haters Jokowi itu banyak. Bukan banyak sih, haters Jokowi itu ada. Pendukungnya sebenarnya lebih banyak, cuman
poster Jokowi itu ada gitu. Dan biasanya dihembuskan oleh lawan politiknya gitu kan. Jadi kita mau udah apalah, lucu. Gitu guys, paling terus apa lagi ya minggu ini? Oh ya, minggu ini aku motoin apa? Enggak kelihatan. Minggu ini aku motoin ini Gundamnya si Adik. Buka. Ini Gundamnya si Adik nih, film gede. Bagus kan? Mana fokusnya? Nah, fokus. Ini aslinya enggak gini, guys. Ini dipainting sama dipain sama si Adik, jagoan. Dia bisa nge-airbrush ternyata. Ini kalau enggak salah ngabisin 2 bulan. Tah, di kaki. Nah. Kaki gitu gitu. Aku udah fotoin pakai kamera satu lagi. Oh iya, kemarin juga aku fotoin yang Robocop sama si Black Widow. Ini aku dibikin apa live painting itu malam-malam. Ntar ada deh. Ini hasilnya. Si itu mah nggak diajak. Ini yang satu lagi Robocop biru. Ini juga harusnya agak-agak biru. Ya, ada ungu-ungu dikit sih, cuman ini terlalu silver gitu. Harusnya agak kayak belakang tapi lebih nyata lagi, lebih kayak di film lagi harusnya. Ih, aku suka kakinya. Ntar aku bahas lagi deh, ini Robocop lumayan juga buatan Hot Toys. Ini di atas koleksi kamera jadul-jadul. Paling gitu. Oh iya, aku juga nge-shoot si ini nih, kayak sini kemarin. Terus apa lagi ya minggu ini? Oh iya, aku ngurus, pusing nih ngurus IndiHome. Jadi ceritanya panjang sih sebenarnya. Pokoknya ada kasus dari si teknisinya aja. Jadi bikin ribet. Aku kan nge-upgrade ke 20 Mbps, tapi di line satu lagi ada dua line telepon. Yang line satu lagi mau dimatiin gitu kan. Cuman katanya si teknisi itu udah biarin aja katanya. Jadi kalau nggak ada pemakaian kan ntar nggak kedetek gitu, bal-bal. Kita pasang yang kita upgrade yang dulu, yang nomor dulu di-upgrade ke fiber asal tembaga, terus di-upgrade lagi ke triple play yang 20 Mbps dan promo Imlek sebulan tuh yang harusnya 650.000 20 Mbps jadi cuman 400.000, kan lumayan. Sementara yang sebelumnya yang 10 Mbps yang aku pakai sebulan 530.000, itu kan mahal, jadi 400.000 kan sebulan gitu. Cuman nggak tahu kenapa jadi error. Kemarin aku bayar 456.000. Jadi dalam satu akun ada dua nama, nomor telepon atas nama Babe, Deddy Soehardi, internetnya atas nama aku, kan liar ya. Sementara si internetnya nggak ada line teleponnya gitu, maksudnya kan line teleponnya yang atas nama si Babe bersatu gitu, nggak gabung. Komplain kan ke 147, ini kenapa dua nama, so, aku bayar jadi lebih mahal tuh, aku suruh disatuin gitu kan, terus liar. Terus kemarin yang si line itu yang 10 Mbps yang diabaikan itu akhirnya ditagih dong 2 bulan. Jadi aku harus bayar 1.200.000 berapa gitu. Oh my god. Pusing dah. Kemarin ngajak si teknisinya buat ngejelasin ke si Plaza Telkomnya, cuman biasa lah nggak datang. Pusing. Paling itu sih, lagi pusing sama itu. Stres orang gitu guys. Oke, okay, so jadi apa? Ya itu, ngapain aja aku minggu ini. Selebihnya mah aku lupa lah. Paling tiap sore meraban ucing. Main sama kucing. Kalau ada helikopter, hunting helikopter. Kayak tadi aku hunting helikopter terus ngoprek ucing. Oh, helikopter. Main deket nih. Lihat Bandung, polusinya brutal banget. Dan hari ini lagi cerah, jadi banyak turis. Widih, matahari. Meong, 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 meong. Ya apa sih? Ini lagi yang hitam, ngantuk mulu. Ayo, berseka dulu, bangun tidur, berseka dulu, lu. Enyaknya. Tuk. Ini satu lagi. Tuk. Ini mah penakut. Mukanya lihat mencurigakan. Si Black Panther.
Ini Black Panther, ini cheetah. Matanya kayak cheetah tuh, ada bawah-bawahnya. Wah. Eh, gulat. Ngantuk. Tuh helikopternya. Balik lagi, Mei. Nih, ada helikopter, Mei. Helikopter, kita lihat. Paling gitu sih. Belum pergi-pergi lagi keluar paling. Keluar juga ngapain? Keluar beli para kucing. Beli makanan kucing. Belum ada kegiatan di luar gitu. Pengennya, oh iya, pengen ke IIMS. Jakarta Pameran Mobil Internasional kan. Setiap ada pameran mobil itu, aku bokeh. Sebenarnya ada kemarin kan, cuman ya itu mesti bayar IndiHome. Aduh, habis duit aku. No. Yaudah guys, paling segitu dulu curhatnya, cucur hangat. What happened in a week? Nonnya judulnya kayak In a Week of Jalusin Dentus. Tinggalan kayak non judulnya. Ya guys, makasih udah dengerin curhatannya. Jadi curhat ini teh. Mungkin ini bakal tayang setelah vlog-vlog seminar atau aku upload hari ini. Ntar setelah vlog seminar bakal biasa lagi ya, macam-macam vlog. Okay, thanks for watching. See you soon.